ini merupakan amanat undang-undang nomor 1 bahwa tentang pembentukan kesehatan pemerintah daerah. Jadi kita maksudkan undang-undang bahwa dan perda yang mengatur pajak daerah dan distribusi itu disesuaikan dengan adanya undang-undang tersebut dan diatur dengan perda, sehingga ini kita mulai prosesnya di DPP. Itu kapan targetnya Kak bisa rampung? Kita berharap selesai dalam tahun ini karena amanat undang-undang itu 2 tahun sejak undang-undang dikeluarkan itu sudah diberlakukan perdanya, sehingga awal Januari 2024 kita harapkan selesai, sehingga tahun ini kita harapkan bisa selesai. Kalau rapat hari ini Kak, ekspos hari ini apa saja masukan-masukannya? Jadi kita tadi memberikan gambaran umum bagaimana dasar hukum, tujuan landasannya, dan apa-apa saja yang muatan perdanya. Ada beberapa masukan dari beberapa perda dan tenaga ahli, itu yang kita sebutkan. Ini memang baru pertama ada perda ya Kak ya? Ram perda ya? Sebenarnya sudah ada. Sudah ada perda pajak daerah dan sebagainya. Cuma kan ada undang-undangnya berubah, Sehingga kita disesuaikan perdanya. Jadi perintah undang-undang.